jumpa lagi dengan channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Ayo langsung aja ke alurnya. Sekarang Xianning memang sedikit cemas. Xiaoduo Yuan dan Zhan Yun sama-sama bawahan favoritnya. Dia ingin membuktikan dirinya di depan Zhou Huang. Visinya dan kemampuannya mengendalikan orang. Namun Zhan Yun gagal memenuhi harapannya dan dikalahkan dengan begitu mudah. Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiaoduo Yuan. Lagi pula, rumah bela diri nama hitam adalah rumah bela diri terbesar di kerajaan Ilahi Besi Hitam. Meskipun merupakan kekuatan kelas 6 yang sama dengan rumah Giok Xuan Wu, rumah Giok Xuan Wu hanya dapat menempati peringkat kedua, dan Xiaoduo Yuan adalah yang terkuat di antara yang lainnya. Bagaimanapun, rumah bela diri nama hitam ini tidak hanya menaruh harapan besar pada sang pangeran, tetapi juga menaruh harapan besar pada banyak prajurit dari kerajaan besi hitam. Setelah mendengar perkataan pangeran, Xiaoduo Yuan melompat, menangkupkan tangannya ke arah pangeran dan pemimpin kerajaan besi hitam, dan mengeluarkan tombak dari cincin sumi. Senjata suci bermutu tinggi. Sial, itulah hal baik tentang para prajurit kerajaan besi hitam. Para prajurit di alam kesengsaraan kekosongan dapat memiliki senjata suci bermutu tinggi. Itu hanya... Tidak mungkin, kerajaan besi hitam kaya akan pemurni senjata. Sebagian besar senjata suci di antara 4 kerajaan besar kita berasal dari kerajaan besi hitam. Dan ini sama dengan kerajaan Tianfeng yang kaya akan alkemis. Dan kerajaan Dayu, kaya akan master rune, dan ini adalah kebenarannya. Jelas keterampilan pemurnian senjata kerajaan Ilahi Besi Hitam memang yang paling terkenal. Lebih penting lagi, keluarga Xiaoduo Yuan adalah keluarga pemurni senjata. Namun meski begitu, senjata suci bermutu tinggi masih sangat langka. Biasanya Xiaoduo Yuan tidak akan melengkapinya tombak tingkat senjata suci bermutu tinggi. Tapi kali ini, menjelajahi alam rahasia di Laut Suci Tianyu akan berdampak besar pada masa depan Xiaoduo Yuan. Jadi keluarga Xio memberikan senjata suci bermutu tinggi kepada Xiaoduo Yuan. Tuar! Tanpa diduga, tubuh senjata dari senjata suci kelas atas ini tampak sangat fleksibel. Ketika Xiaoduo Yuan mengucapkannya dengan keras, itu seperti cambuk. Menghantam udara dengan keras dan ledakan yang memekakkan telinga terjadi. Mata Xiaoduo Yuan dingin, menatap Yun Long Tao di depannya. Kali ini, Yun Long Tao menampar Xiaoduo Yuan. 5 pedang, hanya perlu 5 pedang untuk mengalahkan Anda. Xiaoduo Yuan mendengus dingin. Letakkan tipuan Anda itu terlalu kekanak-kanakan. Entah itu 1 pedang, 5 pedang, atau 50 pedang. Hasilnya adalah hasilnya. Mendengar perkataan Xiaoduo Yuan, senyuman muncul di wajah Yun Long Tao. Lawan kali ini lumayan, sepertinya saya harus lebih serius. Apa artinya menjadi lebih serius? Bukankah Yun Long Tao sudah mencoba yang terbaik sebelumnya? Saya tidak percaya orang ini sok sekali. Yun Long Tao menggunakan 3 pedang untuk mengalahkan Zhan Yun dan butuh 4 pedang untuk mengalahkan Yue Chong Yun. Mungkin dia benar-benar tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang, kecuali para prajurit dari kerajaan Dayu, para prajurit dari 3 kerajaan lainnya, sekarang bisa dikatakan memiliki kebencian yang sama. Yun Long Tao ini terlalu sombong, namun ia tetap punya modal untuk sombong. Kekuatannya sendiri juga tak terduga di antara banyak orang, tapi belum ada yang bisa menguji kedalamannya. Kali ini, Yun Long Tao yang memimpin dalam melancarkan serangan, sosoknya terbang melintasi angkasa, dan pedang mematikan yang memotong langit di tangannya terayun lagi. Xiaoduo Yuan mendengus dingin dan tombak di tangannya melingkar seperti ular. Namun, pedang pemotong udara Yun Long Tao juga sangat cepat,
Tetapi setelah tombak Siodo Yuan digulung, pedang itu segera terlempar keluar secepat kilat dan menjadi yang pertama. Tidak hanya itu, ujung tombaknya mengelilingi Yun Long Tao pada saat ditusuk. Batang tombak yang lembut dan ramping langsung melingkari pedang pembelah langit secara melingkar. Kemudian ujung tombak itu bergerak maju dan menusuk wajah Yun Long Tao. Sekarang tembakan Siodo Yuan tidak hanya menyekil pedang pemotong langit Yun Long Tao, tapi juga menyerang Yun Long Tao dengan satu pukulan. Meskipun pedang pemotong langit Yun Long Tao memang tajam, bahkan senjata suci biasa tidak dapat menahan beberapa pukulan dari pedang pemotong langitnya. Namun tombak Siodo Yuan adalah senjata suci kelas atas. Belum lagi tombak itu batangnya juga sangat fleksibel dan sangat terjerat. Tapi pedang pemotong langit dapat menembus laras tombak panjang. Di bawah suara mendesing, ujung tombaknya seperti kepala ular dengan lidah berbisa, mengarah ke wajah Yun Long Tao. Kemudian, kepala Yun Long Tao sedikit miring, dan ujung tombak langsung melewati telinganya. Namun ujung tombaknya sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, melesat dari sasaran, dan setelah memutarnya lagi, dia benar-benar berbalik dan menusuk bagian belakang kepala Yun Long Tao. Pada saat ini, senyuman tipis muncul di wajah Yun Long Tao. Namun dia mengendurkan tangannya yang memegang pedang Yang Kong, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Di saat yang sama, pedang Yang Kong yang dibuat menggunakan ruang juga menghilang. Tapi pedang Yang Kong ini awalnya terbuat dari kekuatan hukum ruang untuk mengembun. Dan bahkan jika dia menghilang, dia dapat memadatkan kembali dalam sekejap. Dengan satu pukulan, Yu Dong Yuan justru memaksa Yun Long Tao menyerahkan senjatanya dan memilih mundur. Jadi banyak orang yang harus mengatakan, ini juga merupakan hasil terbaik yang dicapai sejauh ini. Oleh karena itu, banyak prajurit di Istana Bela Diri Besi Hitam menghela nafas lega. Mungkin di dalam hati mereka, generasi muda di Kerajaan Ilahi Besi Hitam tidak lagi berharap untuk mengalahkan Yun Long Tao. Dengan memaksa Yun Long Tao mundur, mereka telah menyelamatkan mukanya. Namun Yao Ning dan Yao Huang tidak berpikir demikian dalam hati mereka. Kerajaan Besi Hitam yang agung tidak dapat menemukan siapapun untuk melawan Yun Long Tao. Dan ini adalah kenyataan yang tidak pernah dapat mereka terima. Meskipun Kerajaan Besi Hitam menjadi sedikit lebih lemah selama bertahun-tahun, namun tidak terlalu lemah, dan ini juga mata Yao Ning muram. Dan dia sudah berpikir dalam benaknya, jika Yao Dong Yuan benar-benar dikalahkan, dia mungkin harus turun ke lapangan untuk membunuh roh Yun Long Tao. Sebagai putra mahkota Kerajaan Besi Hitam, dia memiliki kewajiban untuk menjaga martabat Kerajaan Besi Hitam. Meskipun akan sedikit memalukan bagi untuk bertarung secara langsung sebagai pangeran, dia tidak terlalu peduli saat ini. Tapi Yun Long Tao juga tenggelam saat ini. Dia mundur dan sudah menjauhkan diri dari Siodo Yuan. Dengan lambaian tangannya, pedang pemotong udara muncul di tangannya lagi. Tidak buruk, Anda memang bagus, sehingga cukup membuat saya menganggapnya lebih serius. Yun Long Tao mengarahkan pedang transparan yang memotong langit langsung ke arah Siodo Yuan. Omong kosong. Siodo Yuan memegang tombak di satu tangan, mengulurkan dua jari dengan tangan lainnya, dan menekannya pada tubuh tombak. Saat tangan yang memegang tombak ditarik dengan kuat, tombak itu menjadi seperti penjahit. Seperti sebuah pita pengukur, dan itu ditarik dengan kedua jarinya. Setelah Siodo Yuan menyilangkan dua jari, seluruh tombaknya menyala. Tombak itu tampaknya memiliki spiritualnya dan sepenuhnya berubah menjadi ular, terus-menerus berputar di sekitar Siodo Yuan. Adapun ujung tombaknya, semuanya sudah membidik ke arah Yun Long Tao. Namun dengan senyuman di wajahnya, Yun Long Tao mengayunkan pedang pembelah langit dengan ringan di tangannya. Sekarang dia benar-benar berhenti berbicara omong kosong dan mengayunkan pedang kedua ke arah Siodo Yuan. Setelah Siodo Yuan mengaktifkan spiritualitas tombak, ketika Yun Long Tao baru saja mendekat, seperti binatang buas dengan indera penciuman yang tajam, dia secara otomatis melancarkan serangan ke Yun Long Tao. Tuar!
Ujung tombak langsung dipaku ke tubuh Yun Long Toh. Tetapi pada saat ini baju besi ruang muncul di tubuh Yun Long Toh lagi. Namun tembakan ini hanya meninggalkan bekas yang dalam pada baju besi ruang. Tapi tetap tidak bisa menembus baju besinya. Atau dengan kata lain, tidak bisa ditembus dengan satu pukulan. Melihat pemandangan ini, wajah yang pejuang alam kesengsaraan kekosongan dari kerajaan besi hitam tiba-tiba menjadi gelap. Awalnya semua orang mengira, setelah Yun Long Toh memadatkan pedang langit, dia tidak akan bisa memadatkan baju besi luar angkasa. Seperti Yun Long Toh hanya merasa bahwa ini tidak perlu sebelumnya. Orang ini memiliki baju besi ruang yang tebal dan pedang pemotong langit yang sangat tajam hingga bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana dia bisa melawan dan ini sama saja tidak ada solusi sama sekali. Seperti yang dipikirkan semua orang ketika Yun Long Toh menjadi serius, dia melepaskan penghindaran dan pertahanannya, membiarkan tombak Xiao Yu Duan langsung menusuk. Namun pedang jangkong di tangannya terus meluncur di angkasa, menebas dengan pedang satu demi satu ke arah Xiao Yu Duan. Pedang ketiga, pedang keempat, pedang kelima. Setelah lima serangan pedang, sosok Yun Long Tong berkedip di samping. Dan saat awan darah meledak, kemudian lengan lainnya jatuh dari udara. Melihat itu, mata sang pangeran berkedip-kedip beberapa saat, dengan ekspresi kecewa di matanya, dan alisnya berkerut dalam. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya benar-benar harus bertarung sendirian? Pada saat ini, mata sang pangeran tiba-tiba tertuju pada sosok yang agak kurus di alun-alun, yaitu Lo Seng yang sedang menonton pertempuran. Setelah kekalahan Xiao Do Yuan, kerajaan besi hitam tidak memiliki prajurit yang dapat mengambil tindakan, kecuali putra mahkota sendiri dan Raja Yan. Meskipun langkah pertama di kerajaan dewa umumnya mengacu pada jenius tingkat dewa tertinggi. Tapi jenius tingkat dewa sudah sangat langka, apalagi jenius tingkat dewa tertinggi. Jadi ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara langkah pertama dan langkah kedua. Bahkan jika prajurit terbaik di langkah kedua naik, mereka mungkin akan dibunuh seketika oleh Yun Long Tong. Jadi tidak akan membantu sama sekali. Pangeran Zoning belum melihat kekuatan Lo Seng. Ketika Lo Seng lulus penilaian rumah Kyu Suan Wu, Zoning tidak hadir. Sebaliknya, Zhan Yun secara pribadi melaporkan kepadanya bahwa seorang prajurit independen telah muncul di rumah Kyu Suan Wu. Prajurit ini memenuhi syarat untuk berdiri di langkah pertama, dan pangeran pasti akan menangkap orang seperti itu, jadi dia bergegas ke kota Hegu. Saat itu, Zoning merasa akan mudah untuk memenangkan hati Lo Seng, apalagi Zhan Yun juga memberitahunya bahwa Raja Yan sudah menentang orang ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa Raja Yan akan keluar di tengah jalan, mendengarkan penjelasan Zhan Yun. Yoning hanya memberikan penilaian kasar terhadap kekuatan Lo Seng. Dan dia menyimpulkan bahwa kekuatan anak ini setara dengan Zhan Yun. Dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Bahkan jika dia berperang, dia mungkin bukan lawan Yun Long Tong. Tapi sekarang tidak ada prajurit di kerajaan besi hitam yang mampu. Tapi ini bukan kunci masalahnya. Kuncinya apakah anak ini akan menuruti perintahnya. Jadi Yoning bingung apa yang harus dia lakukan. Jika Lo Seng tidak merespon ketika dia berbicara, namun melihat mata sang pangeran berbinar seringnya muncul di sudut mulut Raja Yan. Dia tahu inilah gilirannya untuk muncul, tapi bagaimanapun kerajaan besi hitam baru saja dikalahkan. Sekarang giliran kerajaan Tian Feng dan kerajaan Xing Ye yang mengirim prajurit. Terlepas dari apakah mereka dapat menentang Yun Long Tong, Raja Yan akan membiarkan Lo Seng mengambil tindakan. Sekarang kedua putra Yong Huang memiliki pemikirannya masing-masing. Tetapi sekarang perhatian semua orang masih terfokus pada kerajaan Tian Feng dan kerajaan Xing Ye. Saat ini, Kaisar Perang Angin Surgawi yang mengenakan jubah besar dan berdiri di peron di puncak tangga. Angin kencang meniup jubah itu dan mengeluarkan suara berburu. Dari awal hingga akhir, kerajaan ilahi Tian Feng tidak mengirimkan satupun prajurit. Melihat kemunculan Kaisar Perang Tian Feng, sepertinya dia masih belum berniat mengirimkan prajurit untuk menantang Yun Long Toh.
Jadi semua orang juga mengerti bahwa kerajaan Xingye mungkin akan mengambil tindakan di babak selanjutnya. Sekarang pemimpin kerajaan Tianyun dari kerajaan Xingye terkekeh. Sepertinya anak-anak muda kita dari kerajaan Xingye tidak cukup kuat. Apakah Anda tidak punya kandidat untuk direkomendasikan? Penguasa kerajaan Tianyun berbalik dan bertanya kepada putra mahkota dan pangeran kerajaan Xingye. Faktanya pemimpin kerajaan Tianyun adalah pemimpin kerajaan dewa. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami pemain top di kerajaan Xingye? Namun dalam praktek yang lazim, pemimpin kerajaan dengan sendirinya tidak akan merekomendasikan calon. Apalagi jika calon yang direkomendasikan oleh pemimpin kerajaan gagal. Dan itu akan menjadi tamparan yang terlalu besar. Saya, Raja, bersedia perang atas nama kerajaan Xingye. Saya, Yoruyi, meminta untuk bertarung. Bagaimanapun, kerajaan ilahi Hoshino juga merupakan kerajaan terkuat kedua. Beberapa rumah seni bela diri besar di kerajaan dewa juga penuh dengan bakat. Tentu saja ada banyak pejuang yang tidak yakin. Jadi setelah mendengar perkataan raja, semua orang sangat aktif meminta perlawanan. Putra mahkota kerajaan Xingye yang bernama Yu'er melirik Yoruyi sekilas, lalu dia berkata dengan tenang, Yoruyi, pergi berperang. Jelas pangeran kerajaan Xingye juga tidak senang. Kerajaan sebesar itu sebenarnya ditindas oleh Yun Longtao dari kerajaan Dayu. Apakah benar-benar tak terkalahkan di alam kesengsaraan kekosongan? Dan pangeran ini benar-benar tidak mempercayainya. Namun pedang di tangan Yun Longtao masih memberi tahu sang pangeran apa itu kekejaman dan apa kenyataan berdarah itu. Di perform, Yoruyi sedikit lebih baik daripada Xiao Doyuan dari kerajaan besi hitam, tapi dia hanya bisa bertahan dari 7 pedang di tangan Yun Longtao. Setelah 7 pedang, Yoruyi juga membayar harga sebuah lengan dan pergi dengan sedih. Pada saat ini, wajah suram Kaisar Perang Dayu akhirnya menjadi rileks. Dia tiba-tiba mengirimkan kepalanya, menatap Zhou Huang dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Saya ingin tahu, apakah ada orang di kerajaan besi hitam bisa pergi ke perang? Meskipun hanya ada 20 atau 30 prajurit di antara 4 kerajaan ilahi utama yang dapat berdiri di tingkat pertama, setiap orang memiliki daftar orang-orang ini, tapi Kaisar Perang Dayu tahu bahwa hanya 2 prajurit alam kesengsaraan kekosongan, Yan Yun dan Xiao Doyuan, yang bisa bertarung di kerajaan besi hitam. Jika mereka naik lagi, orang-orang dari keluarga kerajaan Zhou mungkin harus naik, dan sang pangeran mungkin akan pergi secara langsung. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, wajah Zhou Huang berkilat marah, karena itu terlalu berlebihan. Meskipun dia bertanya dengan penuh kesadaran, tapi ini untuk tidak menipu siapapun di kerajaan besi hitam. Kompetisi ini hanyalah review sebelum menjelajahi dunia rahasia dan setara dengan hidangan pembuka. Tapi kata-kata Kaisar Perang Dayu agak berlebihan. Namun ekspresi cemberut di wajah Zhou Huang menghilang. Apakah dia benar-benar tidak punya solusi yang baik? Benarkah sang pangeran diperbolehkan berperang? Meskipun hal ini bukan tidak mungkin, namun meskipun menang bukanlah suatu hal yang mulia, dan jika kalah akan lebih malukan lagi. Tapi sekarang putra mahkota kerajaan Tuhan yang agung sebenarnya telah dikalahkan. Jadi kualifikasi apa yang dimiliki Zhoning untuk mengambil alih tahta? Oleh karena itu, sang pangeran harus sangat berhati-hati saat berperang. Pada saat ini garis suci dari kerajaan Dayu memutar tubuhnya dan berjalan ke sisi Kaisar Yu. Tetapi dia tersenyum dan berkata, di kerajaan besi hitam, sejauh yang saya tahu, hanya ada Xiao Doyuan dan Zhan Yun. Adapun yang lainnya hampir tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang lengannya telah dipotong oleh Longtao. Selanjutnya, akankah Raja Yan atau Sang Pangeran yang akan bertarung? Mendengar kata-kata gadis suci kerajaan dewa, wajah Zhoning memancarkan sedikit kemarahan. Selain keluarga kerajaan, kerajaan Dayu juga memiliki sekte esoterik berskala besar. Dan gadis suci ini adalah tokoh terpenting dalam sekte esoteris.
Bahkan statusnya di kerajaan Dayu setara dengan pangeran. Terkadang perkataannya bahkan lebih efektif daripada milik pangeran. Lagi pula, jika sang pangeran ingin naik tahta, pertama-tama dia harus menunggu raja turun tahta, dan dia harus masuk ke alam laut dewa. Pengunduran diri raja seringkali membutuhkan penantian 1000 atau bahkan 10.000 tahun, dan bukan setiap pangeran memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam laut dewa. Tapi selama dia dipilih sebagai gadis suci oleh kultus esoterik, dia bisa memimpin kultus esoterik kerajaan Dayu, dan statusnya tetap sama. Pada saat ini, Zioning tersenyum dingin dan mengalihkan perhatiannya ke Lo Seng lagi. Meskipun dia tidak berpikir Lo Seng bisa mengalahkan Jun Long To, bagaimanapun juga dia tidak bisa membiarkan orang luar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan besi hitam miliknya. Siapa bilang tidak ada seorang pun di kerajaan besi hitam saya yang akan bertarung? Zioning berkata dengan dingin, kemudian dia menoleh ke Lo Seng di alun-alun dan berkata, Luo Tianxing, Anda bertarung atas nama saya. Tiba-tiba mendengar Zioning memanggil namanya, Lo Seng sedikit mengernyit, tetapi matanya tertuju pada Raja Yan. Raja Yan memandang Lo Seng dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lo Seng sedikit mengangguk, tetapi tidak menanggapi. Sekarang ada banyak prajurit di alun-alun, semua orang tiba-tiba mendengar nama ini. Namun nama itu tidak terkenal. Tentu saja semua orang tidak tahu siapa yang dipanggil pangeran. Kuncinya adalah tidak ada yang menjawab, sehingga semua orang merasa lebih aneh lagi. Siapakah Luo Tianxing ini? Mungkinkah dia adalah seorang jenius yang baru lahir di kerajaan besi hitam? Terlepas dari benar atau tidaknya, mengapa orang ini tidak muncul? Mungkinkah pangeran kerajaan dewa tidak memberi perintah? Melihat Lo Seng berdiri tak bergerak, wajah Zioning bersinar dengan warna merah cerah, namun matanya menunjukkan kemarahan. Sekarang adalah kesempatan Lo Seng untuk pamer, tapi anak ini sangat tidak tahu malu. Namun hanya 3 master alam laut dewa dari rumah Gyo Suanwu yang berdiri di tangga dengan mata jernih. Mereka mengenal Luo Tianxing dengan sangat baik. Mereka juga tahu bahwa Putra Mahkota dan Raja Yan telah berjuang untuk orang ini. Tapi tampaknya sang pangeran gagal. Yo Huang juga memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya. Selama periode ini, sebenarnya tidak ada informasi yang dilaporkan kepadanya tentang Luo Tianxing. Jadi, Yo Huang bertanya dengan bingung. Ling Er, siapa Luo Tianxing ini? Zioning hendak berbicara, tetapi Raja Yan pertama menjawab. Jelas dia tahu inilah waktunya untuk berbicara. Ayah, Luo Tianxing adalah teman saya dan dia juga seorang jenius baru-baru ini di istana Gyo Suanwu dan kekuatannya tidak kalah dengan Zhan Yun dan Xiu Doyuan. Bahkan anak-anak pun lebih rendah. Hah? Wajah Zhou Huang bersinar terang. Benarkah? Ya, saya akan memintanya untuk keluar sekarang. Raja Yan menatap Zioning dengan senyuman di matanya dan kemudian berkata dengan keras kepada Lo Seng. Saudara Tianxing, saya serahkan pertempuran ini kepada Anda. Mendengar Raja Yan memanggilnya saudara, ekspresi aneh muncul di wajah semua orang yang hadir. Meski setiap orang adalah seorang pejuang dan status mereka, pejuang umumnya hanya bergantung pada kekuatan mereka. Namun berbeda ketika mereka membentuk kerajaan dewa. Bagaimanapun kerajaan dewa yang begitu besar harus memastikan keagungannya sendiri. Jadi bagaimana Raja Yan yang agung bisa bersaudara dengan pejuang biasa? Martabat macam apa ini? Bahkan Pangeran Zioning baru saja memanggil Luo Tianxing dengan nama depannya. Oleh karena itu, Yo Wang juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Namun ada sedikit senyuman di wajah Lo Seng. Bahkan ketika dia melihat ayunan Yun Long Tao, Lo Seng tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dengan sedikit kilatan tubuhnya, dia tiba-tiba melompat dari kerumunan, kemudian perlahan melayang ke atas. Seorang berjuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan. Hei, apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di kerajaan besi hitam? Menurut saya tidak.
karena masih ada banyak orang di tahap akhir kesengsaraan kekosongan alam di bawah sana. Bukankah lebih baik daripada orang ini jika dia memilih salah satu? Lo Tianxing, saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Apakah orang ini baru saja melompat dari sudut gunung itu? Kalau begitu, Raja Yan tidak bodoh. Jika dia berani mengirim orang ini keluar, saya khawatir dia benar-benar punya dua kuas. Dua kuas? 10 kuas tidak berguna. Kakak senior Long Toh tidak terkalahkan di alam kesengsaraan Void. Anak ini hanya berada di tahap tengah alam kesengsaraan Void. Dia sendiri mungkin tidak dapat memblokir pedang. Ketika para prajurit di alun-alun melihat bahwa Lo Shen tidak dapat mencapai alam kesengsaraan puncak, mereka segera mulai berbicara, tetapi mereka berpikir bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang tersisa. Di kerajaan besi hitam, jadi mereka hanya dapat mengirim orang seperti itu keluar. Pada saat ini, bahkan banyak orang kuat di alam laut ilahi di tangga memiliki wajah yang aneh. Tapi Zhou Huang mendengar bahwa pangeran merekomendasikan orang ini pada awalnya, tetapi dia gagal memanggilnya keluar. Kemudian, Raja Yan memanggil orang ini dan dia mau keluar, jadi dia sangat menantikannya. Tetapi kali ini, sepertinya dia adalah seorang pejuang di tingkat tengah, di alam kesengsaraan Void, jadi tidak dapat dihindari, ekspresinya menunjukkan kekecewaan. Pada saat ini, gadis suci kerajaan Dayu menatap Lo Shen dengan ragu. Adapun gadis suci esoteris kerajaan Dayu, dia bernama Bai Yurong, dan keluarga Bai adalah keluarga pejuang yang tidak dikenal di kerajaan Dayu. Tetapi Bai Yurong telah dipilih menjadi gadis suci kuil esoteris sejak dia lahir. Saat itu Liu Hong, pangeran ke-9 yang paling berbakat di kerajaan Dayu, menerima lentera makam peri. Lentera makam peri itu dipersembahkan kepada Liu Hong oleh orang biasa. Konon totalnya ada 9 lampu makam peri. Setelah dibuka, sebuah lorong bisa dibuka menuju makam peri. Setelah menunggu bertahun-tahun, lentera makam peri tidak pernah dinyalakan. Jadi Bai Yurong juga penasaran. Pada hari ketiga bulan Maret setiap tahun, dia dan Liu Hong benar-benar menyalakan lentera makam peri bersama-sama. Tanpa diduga, sebuah pesan benar-benar muncul saluran luar angkasa. Karena tak satu pun dari mereka menyangka akan menyalakan lampu roh makam peri saat ini. Mereka buru-buru mengundang beberapa penjaga dari alam hidup dan mati, dan memasuki makam peri Tian Mio. Tak disangka perjalanan menuju makam Mio Xian hari itu langsung merenggut nyawa Liu Hong, yang membuat kejadian ini cukup menimbulkan sensasi di kerajaan Dayu. Bagaimanapun, seorang pangeran meninggal. Meskipun Kaisar Yu memiliki banyak pangeran, bakat Liu Hong berada di peringkat 10 besar dan dia dianggap menonjol di antara banyak pangeran kerajaan dewa. Tapi beraninya seorang pejuang dari wilayah tengah berperang melawan kerajaan dewa. Dan siapapun orang kuat di alam laut dewa yang menerobos lautan bintang yang bergejolak dapat meratakan seluruh wilayah tengah. Langkah selanjutnya adalah menghubungi dua prajurit alam hidup dan mati, Cui Si dan Wu San He, melintasi lautan bintang-bintang yang kejam untuk mendukung kerajaan dewa. Dan semua ini diatur oleh Bai Yurong untuk kekasihnya. Namun, beberapa tahun kemudian, Cui Si masih tidak dapat menemui Bai Yurong. Namun Bai Yurong sibuk dengan berbagai hal di sekte esoteris dan lambat laun melupakan masa tersebut. Suatu hari, Master Wu Xin tiba-tiba memberitahu Bai Yurong bahwa Lo Shen telah muncul, dan dia secara pribadi akan pergi ke wilayah tengah untuk membunuh Lo Shen. Dan Bai Yurong hanya penasaran, lebih dari 2 tahun yang lalu, Lo Shen hanyalah seorang pejuang di alam dewa penerangan. Apakah semut seperti itu layak dirawat secara pribadi oleh Master seperti Wu Xin di alam laut dewa? Karena seharusnya Cui Si dan Wu San He dapat membunuhnya dengan mudah. Tanpa diduga, Master Wu Xin memberitahu Bai Yurong bahwa Lo Shen tidak hanya mengalahkan jiwanya di cawan spiritual, tetapi juga membunuh Cui Si di alam hidup dan mati, bahkan di kerajaan dewa, di mana orang-orang jenius merajalela tidak ada sosok jahat seperti itu. Lagi pula hanya dalam 2 tahun,
untuk berkembang dari alam dewa penerangan ke alam kesengsaraan void dan membunuh para pejuang di alam hidup dan mati tingkat keempat. Kapan monster seperti itu bisa lahir di belah tengah? Meskipun gadis suci sebenarnya tidak dapat memerintahkan orang yang kuat di alam laut dewa, namun karena Wuxin bersedia membunuh Lo Sheng secara pribadi, Bai Yurong secara alami tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat inilah, dia yang tidak lagi memperhatikan Lo Sheng secara bertahap mulai memperhatikan masalah ini. Sekarang dia bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin monster tua seperti Wuxin, orang kuat di alam laut dewa yang selalu tidak menguntungkan dan tidak mampu membayar lebih awal, tertarik pada Lo Sheng. Jadi pasti ada sesuatu pada anak itu yang menarik perhatian Master Wuxin. Tapi tidak peduli apa, penguasa besar alam laut dewa secara pribadi mengambil tindakan dan hampir tak terkalahkan di belah tengah. Jadi Lo Sheng seharusnya pasti sudah mati, karena semut seperti itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Dari kekuatan Master Wuxin, hanya saja Bai Yurong hampir tidak tahu tentang situasi di belah tengah. Alhasil tak lama kemudian, tiba-tiba datang kabar dari kerajaan Dayu bahwa kartu kelahiran Master Wuxin hancur. Bahkan kartu kelahiran Master Xing Jian juga hancur. Meskipun ada lebih dari 20 orang kuat di alam laut ilahi di kerajaan Dayu, tapi ada persaingan di antara 4 kerajaan dewa utama. Jadi hubungan mereka secara umum baik. Dalam keadaan normal, jarang ada orang kuat di alam laut dewa akan runtuh, kecuali para penguasa besar alam laut dewa akan binasa ketika umur mereka akan segera berakhir, atau ketika beberapa penguasa besar alam laut dewa memasuki laut misterius di luar benua dewa untuk menjelajah. Namun kedua penguasa besar alam laut dewa ini secara tak terduga jatuh ke wilayah tengah yang memang menyebabkan guncangan di seluruh kerajaan Dayu. Lagi pula, wilayah tengah hanyalah sebuah pulau barbar di daratan kerajaan dewa. Jadi di tempat seperti itu, siapa yang dapat mengancam kekuatan besar alam laut dewa? Bagaimanapun, bahkan tidak mudah bagi orang yang berkuasa di alam laut dewa untuk membunuh orang yang berkuasa di alam laut dewa lainnya. Tapi baik itu Master Wuxin atau Master Xing Jian, mereka tidak mengirim kembali satu kata pun sebelum kartu kehidupannya hancur, yang menunjukkan kedua orang kuat alam laut dewa ini dibunuh dengan cara yang aneh, yang segera mengingatkan kerajaan Dayu. Namun tidak ada pergerakan di kerajaan Dayu untuk saat ini. Jika sesuatu yang tidak normal benar-benar terjadi di wilayah tengah, pasti akan ada lebih banyak master alam laut dewa yang akan dikirim. Jadi saya khawatir, bahkan jika gadis suci pergi ke sana, dia mungkin tidak akan dapat mengetahuinya. Jadi kerajaan Dayu menyembunyikan masalah ini dan menjelajahi Laut Suci Tianyu terlebih dahulu. Lagi pula, badai di Laut Bintang yang bergejolak akan mereda setiap beberapa waktu. Ketika badai berikutnya mereda, mereka akan membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kuat dari alam laut dewa untuk jelajah. Karena belum terlambat di wilayah tengah. Jika beberapa orang kuat benar-benar muncul di wilayah tengah, mereka akan langsung menghancurkan semua makhluk di wilayah tengah. Adapun Lo Sheng, meskipun Bai Yurong memikirkan tentang kehidupan Master Wuxin dan Master Xing Jian, tidak lagi menjadi masalah yang dapat diputuskan oleh Bai Yurong, jadi dia hanya bisa menunggu waktu. Hari ini, dia mendengar raja yang memanggil Luo Tianxing dan matanya tertuju pada orang itu. Meskipun 2 tahun telah berlalu, wajah Lo Sheng menjadi agak asing baginya. Bahkan semangat dan energi seseorang sulit untuk diungkapkan. Terlebih lagi, nama belakang orang ini juga Luo Tianxing. Memikirkan hal ini, senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajah Bai Yurong, gadis suci kerajaan Dayu. Dia menginjak tangga teratai dan perlahan berjalan ke tepi peron. Kemudian dia melayang dengan lembut di udara. Matanya menuju Lo Sheng dengan serius. Melihat adegan itu, Kaisar Perang Dayu melihat ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat Bai Yurong terbang tanpa alasan. Jadi dia bertanya, "Gadis suci, ada apa?" Mendengar itu, sebuah senyuman muncul di wajah Bai Yurong dan dia berkata kepada Kaisar Perang Dayu,
melapor kepada Yang Mulia, saya menemukan beberapa hal menarik. Hal yang menarik? Wajah Kaisar Perang Dayu penuh kebingungan. Iya. Bayurong mengangguk sedikit, kemudian berkata dengan dingin kepada Loseng. Luo Tianxin, hah? Anda seharusnya dipanggil Loseng, kan? Karena Loseng memilih untuk berdiri, dia secara alami berharap bahwa gadis suci Kerajaan Dayu akan melompat keluar. Dia juga memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Rencana pertama tentu saja merupakan rencana yang paling sederhana, yaitu berpura-pura menjadi bodoh. Dia awalnya terbang ke penghalang persegi di udara untuk menantang Yun Long Tao. Tapi Yun Long Tao sedang menunggu Loseng dengan cicik. Apa yang dia pikirkan dalam pikirannya? Mungkin sama dengan prajurit lainnya. Dia khawatir Kerajaan Besi Hitam tidak memiliki seorang pun yang tersisa dan kemudian seorang pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan diperintahkan untuk maju. Tapi pada saat ini, Bai Yurong tiba-tiba berbicara seperti ini. Loseng berhenti, menatap Bai Yurong dengan aneh dan tersenyum. Nama asli saya adalah Luo Tianxin. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan Loseng. Ekspresi Loseng sangat serius. Ketika dia berbicara seperti ini, Bai Yurong sedikit mengernyit. Lagi pula, saat dia bertemu Loseng, itu sudah 2 atau 3 tahun. Jadi Bai Yurong sedikit tidak yakin untuk sementara waktu. Tapi dia melihat lebih dekat ke Loseng. Kata-katanya terisi dengan penegasan lagi. Loseng, tidak ada gunanya berpura-pura bodoh. Saya belum pernah mendengar orang seperti Anda di Kerajaan Besi Hitam sebelumnya. Dan Anda benar-benar berani menyeberangi lautan bintang bergejolak untuk datang ke tempat Kerajaan Dewa. Nona Suci, saya dari Kerajaan Besi Hitam. Sekarang saya ingin menantang para prajurit Kerajaan Dewa Mulia. Jika Anda takut, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Tetapi apakah tidak pantas membicarakan hal ini? Loseng tersenyum sedikit. Pada saat ini, keempat kaisar juga saling memandang dan Raja Yan juga menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Karena Bai Yurong ini benar-benar menyebalkan. Lagi pula Kerajaan Besi Hitam mereka hanya bisa mengandalkan Loseng sekarang. Jadi mengapa mereka berbicara omong kosong? Sekarang ada kemarahan di wajah Raja Yan, meskipun dia awalnya menyendiri dan sombong. Tetapi dia hanya menahan diri di depan banyak tetua. Dan akhirnya giliran Loseng yang muncul. Jadi bagaimana Raja yang bisa mentolerir Bai Yurong? Kemudian sosok Raja Yan tiba-tiba muncul dan dia berkata dengan suara dingin. Bai Yurong, apa yang Anda bicarakan di sini? Luo Tianxin adalah prajurit Kerajaan Besi Hitam saya dan dia berasal dari Istana Gyeswanwu. Jika kerajaan Anda dayu, Anda takut. Sebaiknya Yulong Tao mengaku kalah. Tepat ketika Bai Yurong hendak berbicara, Yulong Tao tiba-tiba mencibir dan berkata, takut. Raja Yan, saya Yun Long Tao, tidak pernah takut pada siapapun, apalagi anak ini hanya berada di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan. Jadi itu hanya butuh satu pedang. Raja Yan tersenyum dingin. Kalau begitu, suruh diam Nona Suci Anda. Pada saat ini, Yo Huang, pemimpin Kerajaan Besi Hitam, juga berkata dengan tenang. Luo Tianxin memang dari Kerajaan Besi Hitam saya. Sekarang sudahlah, Anda mengakui kesalahan Anda. Namun, sekte rahasia berada di garis yang sama dengan ras manusia di dunia atas dan orang-orang suci yang dipilih adalah perwakilan dari sekte esoteris ras manusia di dunia atas. Jadi jumlah pengikut sekte esoteris sangat besar, bahkan di kerajaan dewa lainnya. Jadi mustahil bagi Yo Huang untuk menegur Bai Yurong. Akui kesalahan saya, bagaimana saya bisa? Bai Yurong bingung. Dia yakin bahwa orang ini 100% Loseng. Dan melalui Master Wu Xin, dia memahami kekuatan Loseng. Dan orang ini adalah monster di antara monster. Dengan kekuatan alam kesengsaraan kekosongan tahap tengah, dia bisa membunuh orang kuat di alam hidup dan mati tingkat keempat. Meskipun Yun Long Tao dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di alam kesengsaraan kekosongan, dia mungkin bukan lawan Loseng. Nona Suci, apakah Anda mengakui kesalahan Anda atau tidak? Saya akan memberi Anda penjelasan.
Yun Long Toh menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Namun, ada keraguan di wajah Bai Yurong dan kepalanya sedikit dimiringkan. Tiba-tiba matanya bersinar, tetapi dia menoleh ke Kaisar Perang Dayu dan berkata, "Yang mulia, anak ini ada Lo Seng dari wilayah tengah, dan saya yakin dia adalah orang pertama yang memburu Liu Hong. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengundang Tuan Gong ke sini." Saat pertama kali memasuki makam abadi, ada total 5 orang kuat di alam hidup dan mati di sekitar Liu Hong. Karena kematian Liu Hong, Kaisar Perang Dayu marah, kecuali Tuan Gong yang lolos dari kematian karena jasanya. Beberapa orang berkuasa lainnya di alam hidup dan mati, semuanya dijatuhi hukuman mati. Saat ini, dia hanya dapat meminta Tuan Gong untuk mengidentifikasinya. "Gadis suci, apakah Anda yakin anak ini yang membunuh anak saya saat itu?" Setelah mendengar kata-kata Bai Yurong, wajah suram Kaisar Perang Dayu menjadi semakin suram. Meskipun Bai Yurong tiba-tiba melompat keluar seperti ini, yang terlihat agak sembrono, namun menurut pemahaman Kaisar Dayu, meskipun temperamen Bai Yurong di luar kendali, dia tidak akan berbicara omong kosong dalam situasi seperti itu. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.